Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berbahagia kita bisa bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru 14 Agustus 2024. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam, sepanjang tidur kami. Dan kami boleh bangun dengan badan yang segar, badan yang sehat. Tuhan, pagi ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca boleh menjadi rema dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pada pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Kesatuan dalam Pencarian Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari terambil dari Yesaya 2 ayat 3b. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat renungan pagi hari ini, mengungkapkan mengenai visi Nabi Yesaya tentang masa depan, di mana bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan untuk menerima pengajarannya dan mengikuti jalannya. Hal ini adalah gambaran tentang pemulihan rohani dan kesatuan, bahwa ini adalah bimbingan dari Allah. Penting sekali bagi bangsa-bangsa untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan untuk belajar tentang jalan-jalannya. Ini menunjukkan bahwa untuk menjalani hidup yang benar dan bermakna, kita perlu belajar dari Tuhan dan meminta pertolongan dan bimbingan kepada-Nya. Banyak suku bangsa akan bergabung dalam pencarian bimbingan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa adanya kesatuan dalam iman. Ini adalah suatu gambaran yang indah tentang bagaimana perbedaan budaya dan latar belakang dapat dipersatukan oleh pencarian bersama untuk kebenaran dan pengajaran Tuhan. Sion dan Yerusalem melambangkan pusat dari pengajaran dan firman Tuhan. Dari tempat ini, pengajaran Tuhan akan menyebar ke seluruh dunia, sehingga memberikan transformasi rohani dan moral bagi banyak orang. Seperti bangsa-bangsa yang bersatu dalam pencarian mereka akan Tuhan, kita juga harus berusaha menciptakan kesatuan di dalam komunitas iman orang percaya. Tentu hal ini membutuhkan kerjasama dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan iman. Melalui keberagaman yang ada di Indonesia, orang-orang percaya tentu memiliki tugasnya masing-masing untuk menyebarkan pengajaran dan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepada-Nya. Hal ini bisa dilakukan melalui perkataan, tindakan, dan cara kita hidup setiap harinya. Sebuah misi tentang masa depan, di mana bangsa-bangsa akan mencari Tuhan dan mengikuti jalan-Nya. Marilah kita menghidupi visi ini dengan mengutamakan pembelajaran dari firman-Nya. Lakukan pemberitaan firman Tuhan di bangsamu terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantu kami untuk hidup di dalam kesatuan sebagai orang percaya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sudah seharusnya menolong kami untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain, menghargai segala perbedaan yang ada, dan berjuang bersama-sama untuk hidup di dalam kesatuan dalam Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan bantu setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, setiap gereja Tuhan, setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap lembaga-lembaga Kristen, semua anak-anak Tuhan hidup di dalam kesatuan, sehingga melalui kehidupan kesatuan yang kami miliki, nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi dan dipermuliakan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.